pisau ajaib. Doraemon! Woo! Terbaik! Okey, kita dapat karakter kad Doraemon. Okey, sebelum ni kita dah dapat yang 4 bintang tapi gambar lain. Ni gambar dia tengah minum. Nice. Wow! Doraemon! 3 bintang! Okey, 3 bintang. Tadi 4 bintang. Nice, ini kita belum dapat lagi. Okey, karakter kad Doraemon. Agak blur sikit dia punya gambar. Nice, Doraemon 3 bintang. Wow! No bintang! 3 bintang! Yes! Yeah, sebelum ni kita dapat 4 bintang. Tak apalah, janji dapat no bintang. Wah, no bintang ni memang rare juga. Susah dapat no bintang tu. Okey, inilah dia punya app. Jom kita scan dia punya pelekat AR. Okey, kita tekan sini. Okey, lihat menu. Kita pergi ke card collection. Jadi kita mulakan dengan main character ya. Okey, kita tekan scan sticker. Okey, karakter pertama kita mulakan dengan Shizuka ya. Yeay, Shizuka new marker unlock. Shizuka. Okey, nampaknya baju yang sama. Kemudian kita ambil Shizuka yang ni pula. Yeay, new marker unlock Shizuka. So actually dia unlock. Kita dah unlock tapi dia unlock lagi sebab dia nak naik dia punya level. Dia level up. Haa, tu Okay, kemudian new marker unlock yang sama Shizuka. Comel je Shizuka kan. Boleh angkat tak? Dia bye-bye kita dah. Okey. Inilah dia. Kemudian apa lagi karakter? Kita tengok Nobita. Wow, dia marker unlock Nobita. Okey, Nobita. Tengok dia depan dia. Okey, kemudian kita ambil Doraemon yang hat level 3. Yeay, new marker unlock Doraemon. Comel dia. Kemudian kita ambil yang tadi yang level ni. Okey, 4 bintang new marker unlock juga. Okey, next kita pergi ke karakter apa lagi kita ada sini. Kita ada Dorami. Okey, new marker unlock Dorami. Kemudian kita ambil Doraemon yang level 3. Yes, new marker unlock juga. Next kita ambil Shinio. Okay, nampak kan dia tak unlock lah pula kali ni. Kemudian kita ambil Giant. Yes, new marker unlock Giant. Okey, habislah karakter kita. Jadi kita tekan back. Kita tekan side karakter pula. Kita mulakan dengan teacher. Okey, nampaknya side karakter memang tak ada AR. Alah, baru nak tengok teacher. Okey, kita tengok Giant's mom. Mama Giant. Mama Giant. Okey, tak ada juga ya.
Okay, next kita tengok dia punya gadget pula. Bag, scan sticker. Okay, kita mulakan dengan reset roller. Wow, dadu. New marker unlock. Nice. Okay, kemudian kita boleh tengok ini actually kita dah dapat 2 stajan 5 bintang. So adakah dia akan level up? Yes, already scan. Oi, ni level tinggi kot. Okay, next kita magnify ray. Wow, magnify ray. Kemudian reverse clock. Okay, new marker unlock. Kain. Kemudian kita ada human locomotive kit. Oh, smart. Tuh, tembok. Eh, ni locomotive dia letak atas ni. Dia lari laju. Kemudian last kali adalah time ray extender. Wow, nice ya. Next kita cuba bermain dia punya game. Jadi kat sini Doraemon kita dah level 3, Nobita level 2, Dorami level 5. Wow. Kemudian Shizuka level 6 sebab banyak sangat kad Shizuka dah dapat. Jaya level 4 dan juga Sunio level 3. Okey lah, apa kata kita ambil Nobita kali ni. Okay, next. Okay, item yang kita nak ambil adalah ambil dadu ni. Okay, kemudian kita pilih slow time dan juga increase speed. Okay, kita ambil ini ya. Next. Okay, kita belum unlock lagi now dengan feature. Okay, abang kami kena main lagi banyak untuk unlock. Nanti akan abang kami cuba main dulu. Okay, next. Wah, Nobita. Okay, so sama kita gerakkan phone ke kiri ke kanan. Okay, up. Okay, collect. Yes, collect ya. Kemudian lompat. Lompat tekan atas, swipe ke atas. Okey, kena elak pokok-pokok tu, jangan terkena, kau tak nyawa kita akan berkurang. Kadang kena, aduh. Okey, kita cuba dapatkan golden donut. Yes. Ada tak tools dia? Oh, tak dapat, oh ngelak. Oh, kena. Tak apa. Okey, itu dia salah satu item dia, itu dice. Yes. Go back to previous. Tekan pause. Eh, abang kami tak pasti macam mana dia guna tool tadi. Tak tahu macam mana function dia. Itulah salah satu tool. Jadi setiap tool dia akan ada function yang berlainan. Lalu kita cari lagi 2 tool. Oh, dah kena dah. Okay, tool kedua kita, come on. Yes. Ooh, jadi kita laju dan langgar obstacle tak jadi. Alamak, oh no no no. Alamak, efek sudah habis. Jadi langgar obstacle tak jadi apa-apa. Oh, itu dia dia. Alamak, abang kami kalau kena sekali ni mati terus. No. Okay guys, channel video kali ini terbaikkan Choki Balls dengan ratusan pelekat AR Doraemon Time Adventure. Wow, sangat terbaik. Kali ini nasib baik juga dapat kad Doraemon, tapi masih lagi belum dapat kad 5 bintang yang karakter lain. Jadi terpaksalah abang kami beli lagi banyak untuk unlock lagi banyak karakter kad. Yeah. Untuk next video nak abang kami buat video apa? Game gaming
toys apa nak review, bolehlah komen di bawah ataupun giveaway apa nak abang kami buat. Ha, bagi tahu juga ya. Okey, macam biasa kalau ada suka video ni, tolong like, comment, share dan subscribe channel ni. Jangan lupa like page Facebook kami Sessions dan juga IG bang di Azufis. Jumpa di next video. Bye bye. Doraemon.